الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang dikasihi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, damai-damailah sesama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama di dalam satu majlis zikrullah, majlis untuk kita membicarakan berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, untuk kita mengingatkan tentang diri kita, termasuklah diri saya sendiri sebagai insan yang banyak alpa ataupun yang banyak lupa, menjadikan kita ini sering kena ingat mengingati dari kalangan kita semua. Pada malam ini saya akan bicarakan bab berkenaan dengan bab ma jaa fi mukhalatah fi mukhalatat nas, iaitu membicarakan tentang atas bercampur gaul dengan orang-orang. Artinya ialah kita bercampur dengan orang lain supaya ianya akan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua bahawa kita adalah makhluk yang kena berkawan dengan orang. Sebab itu kita sebagai manusia ni disebut sebagai haiwanun madaniyun, yakni kita ini ialah orang yang sentiasa kita berhubung dengan orang lain. Ketahuilah wahai saudaraku, telah berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, adapun kemudian daripada itu, maka bahawasanya bagi orang-orang itu ada persisihan yang banyak pada masalah berasing diri daripada orang dan bercampur pergaulan. Apabila kita membincangkan berkenaan dengan mukhalatah ataupun kita bercampur dengan orang ni, di sana ada perbahasan. Ada pandangan yang mengatakan bagusnya kita bergaul dengan orang, dan ada juga pandangan yang mengatakan kita tak perlu bergaul dengan orang. Ini ada hujah masing-masing. Tapi dalam konteks yang lain kita sebut tentang uzlah. Tentang uzlah. Dan memperutamakan salah satu daripada keduanya atas lainnya. Maksudnya ialah ada yang mengatakan bahawa bergaul dengan orang itu lebih baik.
daripada duduk seorang-seorang. Ataupun ada yang mengatakan kita beruzlah, kita tak bergaul dengan orang itu lebih baik. Artinya ialah pandangan-pandangan itu pandangan ada pro dan kon. Ada mengatakan, ada hujah dia, kita tak bergaul dengan orang itu lebih baik. Ada hujah pula mengatakan, kita bergaul dengan orang itu lebih baik. Sungguh pun ada tiap-tiap daripada keduanya itu tiada lepas daripada kebinasaan yang dijauhkan daripadanya. Berkawan dengan orang pun ada buruk, tak berkawan dengan orang pun kata ada. Itu maksud dia. Dan berapa banyak faedah yang dikehendakkan kepadanya, dan cenderung kebanyakan ahli ibadah dan orang-orang yang zahid kepada memilih akan barang asing diri. Ini pandangan-pandangan daripada orang-orang zuhud ataupun ahli-ahli ibadat tasawuf, kita katakan. Dia kata lebih baik kamu berasing. Maksudnya tak usah berkawan orang, lebih baik. Pandangan dia. Dan bermula barang yang kami sebutkan di dalam kitab Bicara Bersahabat itu daripada kelebihan bercampur gaul dan bermesra itu hampir berlawanan dengan barang yang cenderung kebanyakan daripada pilih berjauh dan berasing diri. Dia kata dalam hal seperti begini, kami sebut dalam kitab membicarakan tentang adab kita bersahabat atau berkawan, kelebihan bercampur gaul, kelebihan kita bercampur gaul daripada kita berasing. Mana hujah-hujah yang mengatakan bahawa kita duduk atas dunia ni kita tak boleh berasing dengan orang, kata dia. Walaupun ada buruk, kita tengok tak lagi hujah masing-masing. Ulama' ni dia ada hujah, kata. Tuan panggil ulama', pandangan mereka tu betul belakang. InsyaAllah pandangan mereka itu, ada mereka berhujah tu sebab apa bercampur dengan orang ni bagus dan tak bercampur dengan orang ni tak bagus. Ada pula mengatakan tak bercampur dengan orang itu bagus, bercampur dengan orang itu tak bagus. Berhujah masing-masing ulama, mereka berhujah. Padahal mereka ada dalil dia yang mereka sendiri, dalil sendiri. Dan dalil mereka itu selagi hak yang mereka berhujah itu tadi, benda yang tidak bertentangan dengan bukan berhubung kait dengan agama, dengan sandaran yang jelas, maka itulah pegangan yang ada kepada para ulama. Maka membukakan dan menerangkan kesamaran pada mana-manakah benarnya. Pada demikian itu satu perkara yang muhim, yang penting untuk kita nak terangkan mana-mana kesamaran antara kita kata kawan dengan orang, dengan tak kawan dengan orang. Itu kita perlu jelaskan, perlu kita beritahukan kepada orang apa perkara ini perlu dijelaskan. Sebab apa dia kata berkawan dengan orang baik, sebab apa tak berkawan dengan orang itu tak baik. Dan boleh berhasil yang demikian itu dengan
kita memintakan dan diperbuatkan dua bab. Pertamanya bab yang menyatakan kaul mazhab dan hujah padanya. Keduanya membukakan dan menerangkan manakah betul, serta menyimpankan dan meringkaskan segala faedah dan kebinasaannya. Di sini dia kata pembahasan dia ada dua bab, dia kata. Pertama, hujah-hujah satu pihak mazhab atau pandangan yang mengatakan berkawan dengan orang tak baik. Yang ni pula kata berkawan dengan orang baik, kita bergaul dengan orang tu baik, tak berkawan dengan orang ni tak baik. Yang keduanya, membuka dan menerangkan manakah betul serta meringkaskan segala faedah dan kebinasaannya. Dia beri, dia tulis. Ini kebaikan dia kita berkawan dengan orang. Ini keburukan dia kita berkawan dengan orang. Ini pula kebaikan kita berasing dengan orang. Kita duduk kubelah sungai perutan, kubelah ini zuang-zuang, tak berkawan dengan orang. Ada baik dia dan ada buruk dia. Sebelum diterangkan kaul mazhab itu, disebutkan dalil atas kelebihan bercampur gaul itu satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza kana mukhalitan nasa wa yasbiru ala azahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala azahum. Maksudnya ialah diwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat ni, bagaimana kita maklum apa dikatakan sahabat? Sahabat ialah orang yang sempat berjumpa dengan Nabi. Itu disebut sebagai sahabat. Sayyidina Umar, Bakar, Osman, dia sempat jumpa dengan Nabi. Antaranya juga ialah Abdullah bin Umar. Dia sempat jumpa dengan Nabi. Yang kedua, takrif sahabat ini ialah orang yang beriman dengan apa yang Nabi bawa. Kalau dia jumpa saja macam Abu Lahab, dia tak beriman. Sebab dia tak beriman, dia jumpa saja. Malah dia lawan Nabi, itu bukan sahabat. Yang ketiganya, dia kekal mati sehingga hayat dia. Dan ada dari kalangan orang yang murtad selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tadi. Jadi sahabat ini ialah orang yang kita kata mereka adalah merupakan orang sempat jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula seorang yang Islam apabila ada ia bergaul dengan orang. Kata Nabi, al-muslim iza kana mukhalifan nas. Bergaul dengan orang serta sabar ia atas pemberi mudarat mereka itu, yakni tahan sabar dan tidak menjadikan fitnah padanya lebih baik daripada orang yang Islam yang tiada bercampur gaul ia dengan orang serta tiada sabar ia atas pemberi penyakit mereka itu. Ayat-ayat tua ni saya pun nak mengajar, pun memang telah kena faham, kadang-kadang mudah hujung masuk, kena faham dulu. Maksudnya kata sini ialah bermula seorang Muslim yang dikatakan Islam, orang Islam ni apa dia, apabila dia bergaul dengan orang, bukan orang macam kita ni, mari daripada rumah kita,
keluar mari tempat kita sini, jumpa orang di kedai, jumpa di masjid, di markas, di surau. Serta sabar ia atas pemberi mudarat mereka itu. Hari ini cerita depan lagi. Kita apabila jumpa orang ni, tentulah kita kena sabar. Kena sabar. Kadang-kadang jumpa kawan-kawan ni, dia pergi kita. Itu kena yang kita kena sabar tu. Kadang-kadang dia buat sindiran kat kita. Kita pun kadang-kadang pun wow, lawak dengan dia. Biasalah kan? Kita bagi manusia. Manusia itu. Dia katakan, memberi mudarat mereka itu, yakni tahan sabar. Dan ia tidak menjadikan fitnah padanya lebih baik daripada orang Islam yang tiada bercampur gaul dengan orang. Walaupun dia bercampur, jumpa orang tadi, kadang-kadang orang duduk gurau dengan dia, dia terasa hati sebagainya. Lebih baik daripada kawan dia, dia kata-kata Nabi, hak yang tak bergaul orang. Duduk dekat rumah pun bukan selisih tu. Duduk macam orang panggil apa, macam keras rumah. Tak berkawan orang. Memang lah orang tak takik hati dia, dia pun tak takik hati orang. Tak jumpa orang. Kadang-kadang dia mati pun seorang-seorang. Tak berkawan orang. Itu bercampur gaul dengan orang. Serta tiada sabar ia atas pemberi penyakit mereka itu. Maksudnya orang yang apa, dia tak kawan orang tu sebab dia tak sabar dengan karenah-karenah orang lain, gangguan-gangguan kawan-kawan yang lain. Maka menjadikan dia tak kisah. Tak kisah apa yang orang nak kata apa ataupun orang nak buat kepada dia. Baik. Maka pemberi penyakit dan mudarat ia, dan mendengar kalam sindiran dan kata kita dan lain daripada mereka itu. Maksudnya, apabila dia tak kawan orang, memang dia tak ada ujian lah. Orang pun tak nak kata kat dia, dan dia pun tak nak kata kat orang. Orang pun tak nak sindir dia, kita tak nak sindir orang. Jadi masalah sikit lah. Bila dia kenuri nanti, kita pun nak pergi dan dia pun tak kawan orang. Selalunya orang ni ada something wrong like that lah. Orang pergi kan, ada putih wayar kan sikit kan. Kalau betul orang normal, kita tak boleh. Kita tak jumpa kawan ni, tak boleh. Kalau duduk mungkin sehari dua boleh lah, kita tak kawan orang, tak cakap orang kan. Bini kita tak ada dua tiga hari pun dah kepala ni bengong lah. Duduk sorang-sorang, duduk cakap dengan dinding. Cakap dengan dia tu lah. Ini tu. Ada kan? Bapak ni kan? Kadang-kadang ada sengawal nyantan cakap mugah gitu. Aku bini ikut mati ikut nikah lain. Dengan 3 minggu tu bengong juga. Lepas 3 minggu bengong dia kat jalan tak betul semua kan. Pakai seluar pun tak betul, kasut pun tak betul tu. Jangan-jangan cakap kurau-kurau betul. Sebab kita biasa kan? Biasa kita ada teman kita kan? Itu. Jadi sama juga macam kita pun boleh duduk 3-4 orang duduk subuh, sorang-sorang tak sambang orang, tak cakap dengan orang, tak menyang orang. Itu kadang-kadang penyakit mental. Penyakit mental. Dia subuh tak boleh. Sebab tu kita kena apa, campung orang, tegur orang. Bahaya apabila kita kadang-kadang yang paling tertakut bila kita duduk sorang-sorang tu mungkin akan datang hasutan atau syaitan kepada kita kan. Itu kita tak tahu. Masalah bercampur gaul dengan orang, apa kata mazhab ulama, kata Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya dan Syarah. Bermula mazhab ulama itu telah bersalahan pada bercampur gaul dengan orang-orang dan berasing di itu. Dia kata Imam Ghazali kata ada dua pandangan. Ada setengah kata bagus tak campur orang. Ada setengah kata
bagus apa campur mawar. Ada dua pandangan kita lihat. Maka telah zahir perselisihan dan persalahan antara tabi'in. Tabi'in ini ialah orang yang tak sempat jumpa Nabi. Dia hanya sempat jumpa sahabat. Itu tabi'in. Itu dia lepas daripada zaman Nabi. Maka telah berjalan kepada lebih baik memilih berasing diri. Dan lebih utama daripada bercampur dengan orang. Ini pandangan, satu pandangan dia kata. Lebih baik kita asing diri. Kita tak perlu berkawan dengan orang lah. Kita tak perlu. Kita mengasing diri. Tak perlu. Kita orang panggil apa, duduk perseorangan dan kita tak perlu untuk kita nak apa, bergaul dengan orang, kawan dengan orang, tak perlu dia kata. Antara yang berpandangan ini siapa dia? Abu Sufyan bin Sa'id As-Sauri. Ini pandangan mengatakan lebih baik kita bergaul dengan orang. Antara siapa ada? Ibrahim bin Adham. Antaranya apa dia? Qutay bin Iyad. Antaranya siapa dia? Sulaiman Al-Qawas. Antaranya siapa dia? Yusuf bin Asmat. Antaranya siapa dia? Huzafah bin Qatadah. Antaranya siapa dia lagi? Bashar bin Haris Al-Hafi radhiyallahu anhum. Mereka ni semuanya dari kalangan tabi'in. Tetapi muafakah fikiran mereka itu dengan fikiran tabi'in. Dan telah berkata kebanyakan daripada tabi'in dengan sunnah bercampur dengan orang-orang. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ada di kalangan mereka juga yang mengatakan bergaul dengan orang itu baik. Bagus bergaul-gaul dengan tabi'in juga. Yang pertama sebab apa dia kata bergaul bagus dan membanyakkan orang kenalan dan saudara-saudara kerana Allah. Kita bergaul dengan orang ni ramai kenalan dia. Macam saya, mari ke kampung tuan-tuan, kenal kawalan, kawan ramai. Kalau duduk kat rumah tak kenal tuan-tuan. Boleh makan wadi camping. Wadai. Dia orang kata apa? Pasal kita kenal kawan. Kenal sebab kita katakan sebab kita berkawan. Kalau kita tak berkawan dengan orang, kalau kita tak bergaul dengan orang, kalau kita tak hati jumpa orang, kita tak kenal. Sebab tu saya kadang-kadang duduk buang dengan kawan tu. InsyaAllah lah saya kalau ke Malaysia ni, saya tak lapar lah kalau hampa lepas dengan jalan tu. Ada rumah aku nak pergi sini makan. Ada orang kenal, ada orang tahu. Bila kita kenal kawan-kawan dia, kawan-kawan kita, boleh katakan seluruh Malaysia ni saya dah. Kampung tu mungkin dah lah, daerah tu mungkin kita sampai semua dah. Kita berceramah kan, kita tahu kadang-kadang. Saya teringat waktu dulu waktu saya di menteri dulu, kadang-kadang driver pun tak, ustaz tahu jalan ni. Jalan-jalan saya lalu ke dah. Saya bawa kereta tengah malam tu, buat persing kan. Buat tak tinggi jalan tu, tengah malam kan. Kenapa waktu tu balik dengan ustazah lah. Kat rumah kan. Waktu tu, pergi ceramah kan. Jauh pergi. Kalau hujung minggu, ustazah cuti hari Ahad Mak tu, kita pergi lah. Tak nak saya jauh. Pusing. Johor kan, balik tengah malam. Jalan-jalan kita tahu. Dan insyaAllah banyak kenalan kawan-kawan kita. Kawan kita. Pasal kalau kita tak kawan, tak kenal orang. Tak kenal orang. Kan? Itu penting. Saya ingat waktu apa dulu ni apa ni waktu saya daripada ITM Shah Alam kena pindah ke Melaka. Melaka ni tak ada di Bali ni. Dia tak ada. Kuala Lumpur tak ada abang dia waktu tu. Tak ada Bali. Sebab lah kita ni ada kenalan. Yang satu ini mesti dulu. Atau kadang-kadang usrah.
jamaah, kan? Jadi mudah tak? Kita beritahu tak apa. Dia orang selesai cari semua kepada kita rumah, cari rumah. Lepas tu tunjuk dekat mana kedai, dekat mana pasar, kan? Kita pun sampai, tak tempat, kan? Kawan-kawan yang tak berkawan-kawan, tak boleh jamaah ni, payah sikit, dia lambat sikit lah. Kita tak ada masalah pasal kawan kita selesai. Dia orang datang angkat barang, kan? Waktu dah mula saya berpindah di 2, 3, 4 rumah. Pindah rumah sewa. Kadang kita tengah sewa, kan? Dia duduk, kan? Itu biasa. Kawan-kawan kita yang datang pakat pack barang kat lori semua, kan? Itu pun bila kita berkawan ni, betul untungnya kita berkawan. Kawan. Sama juga bila kita berkawan dalam masyarakat ni. Kita berkawan, kenuri kenara kita, orang tolong kita, orang. Kita berkawan dengan orang. Itu penting. Itu kebaikan dia, membanyakkan orang kenalan dan saudara-saudara kerana Allah. Kita berkawan ni kerana Allah, bukan kerana lain. Kita tak nak berkawan ni kerana benda lain. Kau kawan dengan dia baik, siapa dia ada pangkat. Pangkat ni tak kekal lama, pangkat tak kekal lama. Kita berkawan dengan dia baik, siapa dia comel, anak dia mesti comel punya. Aku nak kawan dengan dia, nak kahwin dengan cucu dia ke, dengan itu tak tu, bukan kawan kerana Allah. Berkawan dengan dia kerana kaya, kaya tentu harta dia kekal semua. Nanti waktu dia miskin besok, kita sudah tidak ada kawan, dia katakan. Tak ada kawan dia. Yang kedua, faedah kita berkawan ni kata ni, supaya berjinak-jinak dan bermesra, berkasih kasih sama orang mukmin. Kita berkawan dengan orang ni, kita akan ada rasa, perasaan kasih di kalangan kita. Bila kita berjumpa hari ni, kita berjumpaan tu kerana kasih sama kita. Kalau kita tak berkawan, macam kita nak berkasih sama kita? Macam mana kita nak sayang, menyayangi sama kita? Itu pentingnya apabila kita berkawan. Kita berkawan ni, tu kebaikan dia. Bila kita berkawan, bila tak berkawan, macam mana kita nak ada kasih sayang di kalangan kita tu tak berlaku. Yang ketiga, tolong menolong dengan mereka itu pada beragama. Tu yang ketiganya, kita orang panggil apa? Bertolong menolong pada perkara agama. Kita berkawan dengan orang dalam urusan-urusan agama. Kita bagi tahu, ada orang tegur kita. Kita sebagai manusia, walaupun kadang-kadang kita ustaz, kita sebagai kita ada kesilapan. Jadi bila kita berkawan dengan orang, ustaz ni boleh tak saya nak beritahu, bacaan ustaz ni dia rasa macam tak betul. Takut saya tak betul. Mungkin kadang-kadang kita tak sedar selama dah jadi satu kebiasaan. Terutama kadang-kadang dalam bacaan-bacaan semayang kita, kan? Mungkin sepatutnya dengung, tak dengung. Kadang-kadang kita mengapa tu, patutnya baca dari atas, dari bawah. Jadi kalau kita tak kawan orang, macam mana kita nak, orang nak tegur kita? Macam mana orang nak tahu kita salah atau tidak? Akhirnya kita kekal di dalam kesalahan. Sebab tu para ulama menyebut, dia kata rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran, khairu minat tamadi fil batil, lebih baik daripada kamu kekal di atas kebatilan. Kamu kembali kepada kebenaran, maksud sebab apa kita kembali kepada kebenaran? Kerana ada kawan kita yang tolong beritahu, oh, ini tak betul, ini betul. Bagaimana tadi bacaan awak tak betul, awak ambil sembahyang tadi tak betul, kita kata-kata ni. Awak ambil, awak cara duduk semayang tadi tak betul. Apa? Bila orang beritahu kepada kita, itu dalam membantu, tolong, menolong pada perkara agama. Kita beritahu, ini awak ni patut tutup auratnya macam ni. Zaman hari ni orang Islam ni dia suruh tutup aurat, bukan tutup kepala. Tutup aurat, kau tutup kepala, tapi timbang tak apa buah kepala tu. Tutup aurat lain,
ni kebanyakan hari ni kita tutup kepala. Tutup kepala. Ha, dia tutup kepala tapi pakai lengan pendek. Tak betul. Itu orang panggil tutup kepala. Dia patutnya tutup aurat. Ha, itu beda. Tutup aurat bukan tutup kepala. Ha, kita hari ni dia tutup kepala. Ha, itu kenapa kita mungkin kerana dia tak sedar. Kemungkinan kerana dia tak sedar pasal dia tak berkawan orang ataupun dia kawan dengan kawan dia pun jahil macam dia juga. Ataupun kadang-kadang dia dah tengok kan. Pasal apa dia buat tu? Dia tengok salah pun dia tu. Ha, kan? Ha, orang kampung ni biasalah. Kadang-kadang dia menjadikan dalil dia orang kampung. Oh, ustazah, bini ustaz, bini tok imam. Itu dalil orang kampung. Itu dalil dia betul lah tu. Sebagai orang awam biasa. Nah, kita bukanlah kita orang nak tahu pada detail pasal kita orang awam. Pasal buat-buat pun ni, pasal ustaz tu buat. Pasal buat-buat pun ni, tok imam tu buat. Itu dalil kita. Dalil kita. Dia tiba tengok ustaz, bini ustaz pun teruk juga. Kadang-kadang dia tengok bini ustaz pun memakai pakaian mengancam keselamatan negara dan kenteraman awam. Jadi macam mana tak? Jadi akhirnya dia pun terikut-ikut dengan buatan tadi. Kita patutnya ialah tutup aurat. Pakaian ni tak kisah nak pakai apa pun. Tak kisah. Pakaian ni, kita pakaian tak kisah pakai apa pun. Nak pakai seluar ke, nak pakai ala Pakistan ke, nak pakai tak masalah, ala Punjabi ke, nak pakai ala Arab ke. Yang penting untuk auratnya. Aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat perempuan ni kecuali muka dengan tapak tangan. Itu aurat perempuan. Allah Ta'ala jadikan aurat perempuan ni macam tu. Sebab apa macam tu? Kerana kejadian Allah Ta'ala jadikan manusia ni tuan-tuan, dia ialah kejadian yang menarik. Allah Ta'ala jadi manusia perempuan ni kejadian yang menarik. Kalau tak percaya tuan-tuan tengok lembu melintas dengan orang perempuan melintas. Tuan-tuan tengok lembu ke tengok binatang? Tengok kawan perempuan. Perempuan ni Allah Ta'ala jadikan kejadian yang menarik. Kejadian yang menarik. Sebab tu Allah Ta'ala mulia dia. Bukan kata Allah Ta'ala nak hina dia tak. Nak mulia dia. Nak mulia dia. Kita jangan jadi macam sengah. Macam baru ni pada ada dari kalangan main-main Meroko, main-main yang mereka lepas menang, mereka peluk ibu dia sebagainya. Dikomen oleh media-media antarabangsa yang negara-negara bukan Islam. Dia kata apa sepatutnya kita taklih kasih sayang kita dengan mak. Kita kena berkasih sayang kita dengan kekasih kita yang tak ada ikatan talian kasih sayang. Yang tak ada ikatan kasih, yang tak ada ikatan menikah. Dia marah pada geng-geng tu memang dia hormat mak ayah kan. Hormat bila lepas mainan bergepi peluk mak dia asal tanda sayang mak dia tu. Tu bagus, tu sisi tu bagus. Mereka komen pasal apa jadi begitu. Patutnya tak perlu untuk meraihkan mak lebih daripada tu. Yang perlu diraihkan ialah dengan kekasih mereka. Itu rosaknya sistem mereka. Sistem mereka rosak. Kalau kita duduk pergi duduk biar lama macam ni, akan muncul menyatu. Akan munculnya itu. Kita katakan ialah apabila kita apa itu sebab tu jadi muka dengan tapak tangan. Ini mulianya perempuan Tuhan bagi. Kita beli isteri kita mahal. Saya waktu kahwin tu 3,000 tu kan mahal lagi. 3,000 tu tahun apa? Nikah lupa lah. Waktu 88 tu. 88 abang saya pergi Minang. Pergi Minang. Pergi Minang. Boleh-boleh tanya apa ibu. Apa nama 3,000 kan semai kan. Waktu tu kita baru kerja ya. Baru jadi pusarah gaji. Tak dapat elok ya. Waktu apa lagi tahu waktu tu abang kita support lah. Waktu 3,000 kita beli mahal-mahal. Takkan tiba-tiba orang lain tengok pula. Tak kenal lah kan. Kita beri mahal, barang mahal. Kena jagalah kita punya kan. Sebab itu begitu. Bukan kita nak suruh orang lain tuntun isteri kita kan.
Jadi katanya mungkin kadang-kadang tak ada orang saudara. Kadang-kadang tak ada kan ustaz-ustaz pun dalam cakap bab macam ni. Dia menyebabkan orang lara, orang radik. Jadi boleh kita jumpa kawan-kawan kita tengok. Tengok kawan kita. Tengok isteri kawan kita. Baik pakaian macam tu. Kita pun nak jadi macam tu. Ni, sebab tu kita kata pula untuk kawan tadi. Bila kita kawan macam ni mengingatkan kita bab berkenaan dengan agama. Agama tadi kan? Tolong dalam urusan agama. Dan berbantuan atas berbuat baik dan takwa ni tadi. Dan juga kita berkawan dengan orang tadi ialah yang keempatnya kita akan dapat pertolongan dalam urusan dunia kita. Dunia kita. Kita ni makhluk lemah. Hajat dengan orang. Kita jangan action lah. Tentang-tentang kita kaya, aku duit banyak. Aku tak perlu bermasyarakat dengan orang. Kenuri aku boleh panggil catering. No problem. Mati pun tak apa, aku ada package. Cuma mengucap aku tak boleh. Kalau mengucap boleh, aku boleh mengucap. Hal lain semua, A to Z. Aku ada duit semua. Jangan tu. Ada benda yang kamu kena, minta tolongan. Kerana kita ni perlu berhajat dengan orang. Berhajat dengan orang. Dan kita makhluk lemah. Sebab tu ni kita beza dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala tu dia tegak dengan zat dia sendiri. Tegak dengan teratur dan baik. Ini kelebihan yang perlu kita ada apabila kita berkawan dengan orang. Maka setengah daripada orang yang cenderung kepada jalan ini, yaitu Sa'id bin Ibn Musayyib dan Amir bin Shurahib dan Amr Rahman bin Abi Layla Al-Ansari dan Hisham bin Urwah, Shurayh bin Al-Haris, Shurayh Ibn Abdullah. Semua ini juga dari kalangan tabi'in, tapi mereka berpandangan dan berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi kata, telah persalahan ulama' pada masalah bercampur gaul dan berasing diri daripada orang-orang itu. Manakah daripada keduanya yang terlebih afdal? Tadi yang kita buat tadi lah. Di kalangan ulama' pun dia katakan bahawa mana lebih afdal? Bercampur dengan orang ataupun duduk seorang-seorang. Maka mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama mengutamakan bercampur gaul dengan orang. Antaranya ialah di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bergaul dengan orang itu lebih baik daripada tak bergaul dengan orang. Kerana barang yang ada padanya dapat beberapa banyak faedah dan menzahirkan agama Islam. Antara yang tadi, sambungan yang tadi juga tadi. Ada hurai sini. Kebaikan apabila kita berkawan dengan orang apa dia? Kita dapat untuk nak menzahirkan kebaikan Islam. Kalau kita tak gaul dengan orang, bila Islam nak sampai ke orang? Kita ni nasib baik ada pendakwah-pendakwah yang datang ke negara kita. Daripada Parsi, daripada India, Gujarat, Yaman datang ke tempat kita. Hari waktu tu bukan kapal terbang tau. Dengan kapal laut. Kadang-kadang nampak dah darat dah. Angin mari. 2-3 hari pula duduk dekat laut. Bukan senang. Mereka datang untuk nak menyebut Islam. Kalau tidak, kita ni tak tahu agama apa. Yang kedua, tak kita makan orang ke makan unggah. Kita makan apa kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Kita makan orang ke makan apa ke. Apabila, kalau tak ada pendakwah yang datang memberitahu kita tentang agama. Tak ada orang beritahu kepada kita tentang agama.
Itu kita kata pentingnya soal yang kita sebut apa berkawan-kawan. Sebab apa jadi macam ni? Kerana Islam tu terzahir. Kerana di kalangan para ulama dulu dia menceritakan Islam. Sebab tu ustaz-ustaz dia ada ilmu sikit banyak, ada sikit bagi kawan sikit. Saya macam saya pun tak ada ilmu juga. Tak ada ilmu. Tuan-tuan nak jadi alim, tuan mengaji kat ulama lain lah. Saya bolehlah mengajar alim batal kat tuan-tuan. Ha, nak jadi alim mengajar kat tuan-tuan. Saya pun tak ada ilmu dah. Tapi sikit ada, saya rasa tanggungjawab nak sampai. Nak sampai kat orang. Ha, besok, Tuhan tanya-tanya kita. Awak ada sikit banyak ilmu. Awak sampai dah kat orang. Awak sampai dah kat orang. Tuhan tanya kita. Ha. Sebab tu kita ni tak boleh nak halang orang nak sampai ke ilmu. Alah-alah. Nak pakai ilmu. Janganlah kira kita seorang jahil. Kita pula nak halang orang lain nak nyampai ke ilmu. Kita tak mengaji soal lain. Dosa seorang kita. Jahil seorang kita. Tapi kalau kita pula halang orang lain, dosa kita. Dua kali berdosa. Satu dosa jahil kita. Yang kedua berdosa kerana kita menghalang orang lain nak mengetahui berkenaan dengan agama. Ha? Ini kewajipan. Pasal apa kita sebut tadi? Barulah kita agama tu dapat dimengerti. Dapat ditahu oleh orang lain. Sampai kepada orang lain. Ha. Jika sekiranya ia seorang berilmu atau orang yang zahid, lebih kuat ada kelebihan bercampur gaulnya. Dan kita tengok apa, kalau kita ni ada orang kata apa, maksud dia kita terdiri dari kalangan orang yang apa, kuat lah, pegangan kita kuat, pendirian kita kuat, sebagainya tadi, kita ilmu kita kuat, maka dia kata boleh kita bergaung orang. Bergaung orang dia kata, kalau kamu tak ada, orang kata apa, ilmu kamu pun tak ada, sebenarnya jadi kamu jangan pula duduk pergi tempat-tempat yang nanti orang uji kamu, ya, uji kamu. Maksud dia ialah kita kalau tak ada kekuatan kat kita, kita tak bolehlah nak pergi tempat-tempat yang mencabar kita. Saya katakan ada orang, kenapa kita tak pergi untuk nak pergi berdakwah di buat kelab malam bagainya, eh? Kalau kau nak pergi itu, biarlah kita pula ada ilmu. Kita nak berdebat dengan orang, biarlah kita ada ilmu. Kita nak bergaul, nak berlawan dengan puak-puak berdebat, puak-puak ilmu yang bawa ajaran sesat sebagainya. Kita juga mesti ada, mesti ada yang kita katakan tadi, ilmu kita. Kita mesti kuat ilmu kita, kekuatan kita mesti ada. Barulah di sana kita akan mampu untuk berhadapan dengan orang lain. Orang lain tadi. Jadi itulah tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Itu perkara yang pandangan daripada hujah. Kenapa orang itu kata pandangan mengatakan berkawan dengan orang itu lebih baik daripada duduk seorang-seorang. Dan bermula pula muafakah dengan kata lebih utama berasing diri daripada orang. Ini pandangan yang mengatakan. Sebab apa kita kena mengasing diri, tak lupa orang. Yang pertama kerana jauh dengan sebabnya daripada riak pada amal. Dia kata kalau kamu tak kawan orang bagus, kamu duduk seorang-seorang, kamu tak ada riak dengan orang, kamu tak ada. Tak tunjuk orang lah, pasal kamu tak kawan orang. Orang pun tak tahu awak semayang, tak payang, tak kisah, kan? Jadi betul-betul kita, tu satu, dia kata kebaikan dia. Jadi bila kawan orang ni, nanti kamu rasa kamu datang riak, nak tunjuk orang. Memanglah amalan-amalan sunat ni tuan-tuan, digalakkan kita ni buat secara persendirian. Dalam amalan sunat ni digalakkan buat secara sendirian. Dalam amalan sunat ni yang buat calon jamaah ni antaranya ialah solat hari raya, semayang istisqa, minta hujan, solat khusuh-khusuh kerana matahari bulan, itu dibuat secara berjamaah. Main terawih,
banyak amalan-amalan sunat ni dia suruh buat seorang-seorang. Sebab apa buat seorang-seorang? Kerana nak melahirkan keikhlasan supaya tidak ada riak di kalangan kita. Dan amalan sunat tu kita buat dekat rumah, katakan. Buat kat rumah, kat masjid, kukuk ada terlintas. Tapi kalau kat rumah pun tak buat, buat di masjid. Kalau depan tak buat di masjid, tak buat riak. Kat rumah pun tak buat juga. Macam orang marah, orang kata apa, apa nama, semain terawih kan. Buat 20 ni bida'ah bagainya. Hang tak mau buat, tak apa lah. Kalau hang tak mau buat, tu lepas buat, hang buat 8, hang balik baca Quran, tak apa juga. Hang buat 8, hang duduk kedai kopi. Dia kata 20 tu bida'ah. Lah, ni manusia ni kehaya lah. Saya punik kat kena-kena. Hang tak mau buat, tak apa. Benda tu sunat. Tapi hang tengah bila marah orang ni nak buat. Apa salah orang nak buat pun. Orang nak buat 20 tak apa lah. Tapi hang ni kata, kalau hang tu balik. Duduk rumah baca Quran tak apa juga. Duduk kedai kopi. Yo ya. Ha, tak kenal lagi. Dia kata tak kenal. Benda itu kan. Tak kisah kan. Dia kata nak buat. Nak buat 8 ke 20. Tak kisah. Tapi nak sebutnya jangan pula. Awak tu kata orang Nabi. Awak tak meraihkan orang lain. Tak betul. Satu. Yang kedua, dan lapang hati-hati. Dan lapang hati kita. Masa dia kata, kamu ada seorang-seorang ni lapang hati, tak berserabut. Memanglah, kita ada seorang-seorang ni tak berserabut. Tak serabut seorang-seorang ni, tak kawan orang. Tak ada masalah. Bila, masalah orang muka dia tak kawan orang. Kita kawan orang ni banyak masalah. Kau kawan ni, tengok muka kau masalah. Aku pun pening. Padi tak boleh jadi elok. Jumpa kawan seorang-seorang. Aku racun semalam. Racun pula. Tak jadi pula. Dia fikir memanglah bila kawan kau macam-macam masalah. Tapi itu sebenarnya bagus. Bukan tetap baik. Kan? Kemana kita dapat meraihkan kawan kita. Dapat apa berkongsi pandangan dengan dia. Itu bagus. Bukan kita kata bagus. Tapi kalau itu orang-orang boleh bagus. Bisa dia nak Ali sebut dia kata apa? Al-Kidru ma'al jama'ah. Khairun minas safil wahid, dia kata. Kamu duduk ramai-ramai dengan orang lebih baik daripada, walaupun bersabut dengan ramai-ramai, lebih baik daripada kamu duduk seorang-seorang dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang tak ada masalah. Duduk ramai-ramai bagus, rupanya otak dia jalan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, ramai apa kawan-kawan kita yang bekerja, lepas daripada bekerja lepas tu kena strok. Punca dia mungkin dulu dia aktif. Pagi-pagi dia kira bangun kan, dia kerja bagian tiba-tiba dia nak relax. Relax ni bahaya. Otak dia tak jalan. Jadi kalau dia jalan, jadi dia otak dia jalan, jasa, dia akan mikirkan macam-macam. InsyaAllah otak dia tu berkembang. Wallahu'alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.